Kita ke Kota Medan, pemirsa. Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution, akan melarang kelompok LGBT berkembang di kotanya. Tidak hanya itu, Bobby juga melarang pasangan bukan muhrim untuk bermesraan di depan umum. Pernyataan itu disampaikan Bobby usai melihat sejumlah orang dengan jenis kelamin yang serupa bermesraan di hadapannya. Namun, Bobby menegaskan sikapnya bukan hanya melarang praktek LGBT saja. Ia juga melarang pasangan bukan muhrim atau tidak resmi bermesraan di depan umum. Pesannya itu ingin saya sampaikan, itu nggak ada di agama manapun, tidak ada ajaran di kebudayaan kita, satu pun tak ada mengajarkan nikah sesama jenis, itu nggak ada, nggak bakal punya keturunan. Nah itu yang saya sampaikan kemarin, saya ngelihat itu kan hanya candaan yang saya bilang. Ngelihat banyak cowok-cowok, ya nggak bagus juga cowok-cewek bukan muhrim peluk-pelukan di depan umum, nggak bagus juga. Cuman saya bilang marah, hanya ingin menyampaikan tidak ada LGBT. Jadi saya menyampaikan kemarin itu jangan juga cowok-cowok, karena cowok-cewek nggak boleh di depan umum, jangan pula cowok-cowok atau cewek-cewek peluk-pelukan cium-ciuman, nah nggak boleh juga itu.